Hai guys, ketemu lagi di konten lagi JKT bersama saya Rangga Pranendra. Dan kali ini kita dapat cekringan lagi dari orang yang sama. Kali ini Boku no Sakura Gen 1. Oh gitu, jadi setelah sebelumnya kita menonton video Boku no Sakura versi Akademi Kelas A, kali ini kita dapat yang versi Gen 1-nya nih. Waduh, bagaimana ini? Oh, kok gini? Oh, nih videonya kotak begini sih ya. Ini agak-agak mengganggu juga nih ada ini. Kita geser dikit kali ya. Biar. Nah, terus gua pindah juga kali ya. Gua sini kali ya. Nah, kan biar nggak ganggu. Ya mari kita tonton. Itu di by the way di sini nggak ada guanya, guys. Ini kalau mau ngecek-ngecek sedikit di channel ini ya, di channel ini. Yo. Aku jadi ada di antara mereka barusan. Disiarkan langsung di RCTI. Oke. Sebuah penampilan dari JKT48, Boku no Sakura. Bukan Sakura milikku. Para penonton yang telah membayar karcis harap memasuki sesi tenang. Apa sih gua? Yuk, mari kita gaskan. Oh, ada teksnya. Itu masih muda banget muka lo, wey. Itu melodi, guys. Kamu selama ini mengetahui melodi yang berhijab. Nah, di sini di video ini melodinya tidak berhijab. Nah, ini Kinal masih muka-muka bau matahari. Ini juga Sanju nih. Muka-muka masih SMP apa nih ya? Gua nggak tahu lagi. Pokoknya masih kecil ya waktu itu. Kok gua dengar ada suara biola sih? Wah, bener ada tambahan biolanya ya? Itu Ayana Sahab, rambut ponytail. Wow. Panggung RCTI beda ya dengan panggung teater. Sudah ada layar belakangnya. Wah gila, gila, gila. Ini baru nostalgia tingkat dewa. Untuk orang-orang seperti saya yang mengenal Gen 1 dari awal. Nggak dari awal sih, gue hitungannya 2013. Sedangkan video ini sendiri 2012, guys. Setahun sebelum gua memulai. Nah, itu baby nih. Baby mukanya masih polos banget, masih muda. Emang sekarang mukanya nggak polos. Ini ceritanya live band nih ya. Kok keren? Kok bisa keren? Itu Dike. Itu belakangnya ada Cleopatra. Wah, gile. Asik-asik, keren. Keren. Ih, bandnya keren. Sopo jenenge? Itulah. Itu dulu panggil dia minta dipanggil Ayucin. Tapi pada perkembangannya tidak ada yang manggil dia Ayucin, panggilannya Nabilah aja udah. Itu Rena Nozawa, ini produk asli Jepang. Itu kayak Sandy Ariani nih yang paling dekat kamera barusan. Itu Cleopatra Japri. Nah, istilah Japri itu awalnya dari Cleopatra. Enggak ding, Japri artinya jalur pribadi. Kalau nggak mau ngechat Japri gitu artinya private chat gitu. Enggak ada hubungannya sama nama belakang Cleopatra, by the way. Barusan gue berkelakar saja. Itu Kinal, itu Devi Kinal Putri gitu. Wah, gokil. Gua walaupun hitungannya wota lama, tapi malah ini malah gua nggak pernah nonton versi RCTI ini gitu loh. Mungkin karena saya tidak pernah jadi penonton RCTI, saya penonton YouTube.
teng 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 jari rem tan tan. Guys, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info menarik mengenai kegiatan Rangga Pranendra, terutama tentang cover-cover JKT, karena ini adalah channel musik, guys. Hilang gue. Itu Sonya Pandarmawan. Nah, itu ada salah satu member JKT yang panggilannya Panda. Nah, baru satu Sonya Pandarmawan. Itu melodi lagi dong. Depannya itu JJ, ini JJ, guys. Jessica Fania. Jessica Fania adalah salah satu top 3 gue. Itu Stella Cornelia. Aduh, kan gue lompat-lompat nih ngobrolnya nih. Jadi dulu tuh gue kesengsemnya sama 3 tokoh lah. Melody, Shania Junanata, sama Jessica Fania gitu loh. Cuma kemudian ultimately gue memilih Melody menjadi Oshi. Halah, gitulah pokoknya. Yoi. Tangan siapa ya barusan ya yang di zoom in? Saya tidak perhatikan lagi. Oh, ini namanya siapa sih? Ah, kok gue lupa sih? Ah, itu Veranda. Itu Veranda. Cakep. Gue tuh suka ketukar antara Ochi sama Mova gitu loh. Yang barusan tuh siapa tahu, by the way. Ya maaf ya, namanya juga saya sudah tua, sudah berumur, sudah lupa ya, gitu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.